bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، أنا أقول بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kita masih di muka surat 433 dari Al-Bidayah wa Nihayah. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah wa qauluhu, dan ucapan Nabi Syuaib, wa ma qaumul lut minkum biba'id, dan kaum Lut tidaklah jauh dari kalian. Til maknahu fi zaman, ada yang mengatakan dari sisi masanya, masih belum lama peristiwa itu. Ai ma bil ahdi min qidamin mimma qad balagakum. Ma bil ahdi min qidam, yaitu ini bukanlah masa yang lama. Ahad biasanya diartikan adalah apa? Masa perjumpaan, masa mengingat, masa tatkala berjumpa seringkali. Ahad mata ahduka bihada syai, bila terakhir kali engkau berjumpa dengan masalah ini, misalkan min qidam, di masa yang lampau, dari cerita yang sampai kepada kalian, ma ahallallahu bihim, perkara yang Allah turunkan, Allah timpakan kepada mereka, ala kufrihim wa utuwihim, disebabkan karena kekufuran mereka dan pembangkangan mereka. Waqil maknahu wa mahum minkum biba'idin fil mahallah wal makan. Ada yang mengatakan maknanya adalah kaum Lut itu tidak jauh dari kalian dari sisi tempat dan posisi, posisi dan tempat. Waqil ada yang mengatakan fi sifati wal af'alil mustaqbahat, tidak jauh dari sisi sifat dan perbuatan yang buruk. Min qata'it tariq, yaitu memutus, merompak. Wa akhdhi amwalin nas, mengambil harta umat manusia, jahratan wa khufyah, secara terang-terangan ataupun secara rahasia. Bi anwa'il hiyali wasyubuhat, dengan berbagai jenis tipu daya dan kerancuan. Wal jam'u baina hadhil af'al, mungkin menggabungkan hadhil aqwal, pendapat-pendapat ini mungkin semuanya boleh jadi ada sisi betulnya. Fa innahum lam yakunu ba'idina minhum, karena memang mereka tidaklah jauh dari mereka, tidak jauh dari kaum Lut. La zamanan, baik dari sisi masa, wala makanan ataupun tempat, wala sifat maupun sifat-sifatnya. Summa mazajat tarhiba bitarhib, kemudian beliau mencampur penakut-nakutan tadi dengan anjuran atau harapan. Faqal wastaghfiru rabbakum, dan mohonlah pengampunan kepada Rabb kalian. Summa tubu ilaih, setelah itu bertaubatlah kepadanya. Inna rabbi rahimu wadud, sesungguhnya Rabbu itu sangat penyayang lagi sangat mencintai, mencintai orang-orang yang bertaubat. Aqli'u amma antum fih, berhentilah kalian dari perkara yang kalian ada di dalamnya. Watubu ila rabbikum, dan bertaubatlah kalian kepada Rabb kalian. Ar-Rahimil Wadud, yang maha penyayang lagi maha mencintai. Ini salah satu penafsiran ya, Wadud bimakna maudud, wazan fa'ul bimakna isim maf'ul. Yang lain Wadud ini adalah fa'ul sifat mubalaghah dari wad, yaitu sangat mencintai. Wadud yaitu maudud, yaitu dicintai, atau wadud yaitu wad, yaitu sangat mencintai. Dua-duanya betul kata Ibnul Qayyim rahimahullah. Fa innahu man taba ilaih taba alaih, karena orang yang mau kembali bertaubat kepada Allah, Allah akan menerima taubat dia. Fa innahu rahimun bi ibadih, karena dia rahim kepada para hambanya. Arhamu bihim minal walidati bi waladiha, lebih menyayangi mereka daripada seorang wanita, seorang ibu kepada anaknya. Wadud wa huwal habib, wazan fa'il bimakna maf'ul, yaitu maudud, yang dicintai. Di sini beliau memilih pendapat itu ya, yang dicintai. Walau ba'da taubati ala abdih, walaupun setelah dia memberikan taubat kepada hambanya,
Baik, apa kenal mengenal kira-kira? Walau minal mubiqat. Cuma yang lebih sesuai malah mencintai, ya, maha mencintai. Mencintai para hambanya, walaupun perbuatannya itu adalah dari perkara yang membinasakan, yang idham, yang besar, tetap dia akan mencintai hambanya. Yang penting mau bertaubat. Wahu alam, kalam yang lain lebih sesuai, yaitu wadud bimakna apa? Syadidul wud, yaitu sangat mencintai, bukan dicintai tapi mencintai. Memang ada dua penafsiran dan dua-duanya mungkin. Wazan fa'ul, kata Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Raudhatul Muhibbin. Qalu ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Mereka mengatakan, wahai Syu'aib, kami tidak memahami kebanyakan dari apa yang engkau ucapkan. Entah ini penipuan atau memang karena maksiat terlalu banyak sehingga tidak paham dengan penjelasan-penjelasan. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan yaitu menutupi jantung mereka apa yang dahulunya mereka perbuat, membuat jadi noda-noda hitam, menghalangi cahaya hidayah sehingga tidak paham. Wa inna lanaraka fina dha'ifa. Dan sesungguhnya kami benar-benar memandang dirimu itu adalah orang yang lemah. Cuma dilihat dari sisi keduniaannya, engkau levelnya lemah, dari kelompok yang lemah, dari kabilah yang lemah, dan semacam itu semata. Tidak melihat kekuatan hujahnya. Ruwiya an ibni Abbas wa Sa'id ibni Jubair wa Sa'uri annahum qalu kana dharirul basar. Katanya seperti itu, tapi tahu dari mana? Perlu sanad yang sahih kepada yang maksum. Bahwasanya Nabi Syu'aib itu matanya buta. Baik. Kemudian waqad ruwiya fi haditsin marfu', telah diriwayatkan dalam hadis marfu', annahu baka min hubbillahi hatta ami. Beliau menangis karena cinta pada Allah sehingga buta. Faradallahu alaihi basarah. Kemudian Allah mengembalikan kepadanya matanya, pandangan matanya. Wa qala ya Syu'aib atabki khaufan minan nar au min syauqika ilal jannah. Wahai Syu'aib, apakah engkau menangis karena takut neraka atau karena rindu pada surga? Qal bal min mahabbatik. Tidak demikian, namun karena cinta kepadamu. Jelas ini kalau orang sufi dengar memang jadi senjata mereka, ya. Ya. Beribadah pada Allah bukan karena takut neraka atau cinta mengharap surga, tapi karena masalah mahabbah semata. Walaupun jelas kalau Nabi tidak akan macam itu. Fa idza nazartu ilaika fala ubali madza yusna'u bi. Kalau saya melihat kepadamu maka saya tidak peduli, saya tidak ambil berat apa yang akan diperbuat pada diri saya. Fa auhallahu ilaih, maka Allah mewahyukan kepadanya, hani'an laka ya Syu'aib. Hani'an, tahni'ah, yaitu ucapan selamat, selamat untuk wahai Syu'aib. Liqa'i, yaitu perjumpaan denganku. Walidzalika akhdamtuk, maka dari itu aku menjadikan engkau sebagai pembantuku. Cuma tak tahu ini sanadnya macam mana. Oh, sebentar. Akhdamtuka Musa ibn Imran. Aku jadikan Musa bin Imran sebagai khadimmu, yaitu melayani selama mungkin 10 tahun ke 8 tahun. Kalau betul cerita ini bersambung dengan cerita tersebut. Kalimi, yang aku ajak bicara. Rawahul Wahidi an Abil Fath Muhammad ibn Ali Al-Kufi an Ali ibn Hasan ibn Bundar an Abi Abdullah Muhammad ibn Ishaq Ar-Ramli an Hisham ibn Ammar an Ismail ibn Ayyash an Buhair ibn Sa'ad. Ada komentar tidak? Buhair bin Sa'ad negara mana, ya? Kalau dia adalah Syamiyun, riwayatnya boleh jadi Hasan. Kalau bukan Syamiyun, riwayatnya Mutaribah. Si siapa Ismail bin Ayyash rahimahullah ini? An Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam binahwi, seperti itu. Wa hadza gharibun jiddan, yaitu sangat lemah. Wa qad dha'afahul Khatibul Baghdadi, alhamdulillah sudah dijelaskan, dilemahkan oleh Al Khatib Al Baghdadi. Al Khatib mengingkari itu, menjadikan apa ini mungkar,
dalam Tarikh Baghdad, jayid. Ibnul Jauzi dalam Ilal Mutanahiyah, tamam, mengatakan la aslalah, tidak ada asalnya, maksudnya tidak ada asal yang sahih. Jelas sanadnya ada. Wa qauluhum walau la rahtuka la rajamnaka wa ma anta alaina bi aziz. Kalau bukan karena keluargamu, rahat yaitu keluarga atau kabilah, pasti kami telah merajammu dan engkau bukanlah orang yang mulia bagi kami. Wa hadza min kufrihimul baligh. Ini adalah termasuk dari kekufuran mereka. Ini kalau minnya min tabi'iyah. Kalau sababiyah ya disebabkan. Disebabkan karena kekufuran mereka yang parah. Wa inadihimus syani' dan pembangkangan mereka yang sangat buruk. Hai suqalu, yang mana mereka mengatakan ma nafqahu katsiran mimma taqul. Kami tidak memahami kebanyakan dari apa yang engkau katakan. Ai ma nafhamuhu wa ma nata'aqqaluh. Kami tidak memahaminya dan tidak memikirkannya. Li'anna la nuhibbu, karena kami tidak suka ajaran itu. Wala nuridu, tidak menginginkan bimbingan itu. Walaisa lana himmatun ilaih, dan kami tidak memiliki perhatian kepadanya. Wala iqbalun alaih, ya pemusatan perhatian, tidak mengambil berat dengan itu. Disebabkan disebutkan oleh Imam Ibnul Wazir rahimahullah dalam Isharul Haqqi alal Khalaq, kebanyakan yang menyebabkan orang tidak tahu kebenaran bukan karena lemahnya pemahaman, karena Allah Ta'ala telah meletakkan fitrah untuk memahami kebenaran, tapi karena tidak adanya ihtimam, tidak mau memperhatikan, tidak mau bersungguh-sungguh mencari, sehingga tidak paham. Baik. Wa huwa kama qala kufaru Quraisy. Ini seperti yang dikatakan oleh orang kufar Quraisy li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi. Mereka mengatakan jantung-jantung kami ada dalam kinanah. Akinnah jamak dari kinanah, yaitu box untuk meletakkan anak-anak panah itu. Berarti gelap, jelas di dalamnya gelap. Dari apa yang engkau serukan kami kepadanya. Wa fi adhanina waqar, dan di telinga-telinga kami ada penyumbat, ada sumbatan. Wa min bainina wa bainika, wa min bainina wa bainika hijab, antara kami dengan engkau itu ada penghalang. Fa'mal innana amilun, maka bekerjalah, beramallah engkau, kami pun beramal, masing-masing bekerja sesuai dengan keyakinannya sendiri-sendiri. Intinya apa? Tidak mau mengikuti hidayah para nabi. Wa qaulihim wa inna lanaraka, oh ini titik ya, selesai. Wa qauluhum wa inna lanaraka fina dha'ifa ay muttahadan, yaitu terancam, mahjuran, ditinggalkan. Muttahad artinya sih terancam. Walau la rahtuk ay qabilatuk, kalau bukan karena kabilahmu. Wa asyiratuk, karib kerabatmu, keluarga. Fina, di tengah-tengah kami. La rajamnak, pastilah kami telah merajam dirimu. Wa ma anta alaina bi aziz, dan engkau bukanlah orang yang mulia bagi kami. Wa ya qala ya qaumi arahti a'azzu alaikum minallah. Maka Nabi Syuaib mengatakan, wahai kaumku, apakah keluargaku, kabilahku lebih mulia bagi kalian daripada Allah? Ai takhafuna qabilati wa ashirati, kalian takut pada kabilahku dan keluargaku. Wa turauni bisababihim, kalian merawatku dengan sebab mereka, memperhatikan kedudukanku karena mereka. Wala takhafuna janabatallah, tidak memperhatikan sisi Allah. Wala tarauni li'anni Rasulullah, tadi apa? Turauni, sekarang tarauni ra'a. Dan kalian tidak menjaga kehormatanku karena aku adalah Rasulullah. Fasara rahti a'azza alaikum minallah, sehingga keluargaku itu lebih mulia bagi kalian daripada Allah. Ini jelas jenis kekufuran yang lain lagi tentunya. Wattakhadtumuhu wa ra'akum dhihriya, kalian menjadikan dia dilemparkan di belakang kalian. Ay ja'altum janiballahi wa ra'a dhuhurikum, kalian menjadikan sisi Allah itu di belakang, di belakang kalian. Inna rabbi bima ta'maluna muhita, sesungguhnya Rabbku meliputi apa saja, apapun yang kalian perbuat. Ai huwa alimun bima ta'maluna wa ma tasna'una, dia tahu apa yang kalian perbuat dan apa yang kalian lakukan. Muhitun bidzalika kullih, meliputi itu semua. Wa sayajzikum alaih, dia akan membalasi kalian atas amalan tadi.
Yaumala turja'una ilai yauma turja'una ilai, pada hari di mana kalian dikembalikan kepadanya. Wa ya qaumi malu ala makanatikum inni amil, dan wahai kaumku, bekerjalah kalian sesuai dengan posisi kalian di atas keadaan kalian, sesungguhnya aku juga bekerja. Saufa ta'lamun, kalian akan tahu. May ya'tihi 'adzabu yukhzi, siapa yang akan didatangi oleh siksaan yang menghinakan. Tatkala mereka menghinakan kehormatan Allah, maka mereka yang akan dihinakan. Wa man huwa kadzib, dan kalian akan tahu siapa yang dusta. Wartaqibu inni ma'akum raqib, dan nantikanlah karena sesungguhnya aku menanti bersama kalian. Wa hadza amrun amru tahdidin syadid, ini perintah yang berisi ancaman yang besar. I'malu bukan berarti diizinkan oleh nabinya untuk syirik, tapi ini ancaman. Wa wa'idin akid, perintah yang berisi sama ya ancaman ya. Ancaman yang diteguhkan. Iya, ada ugutan yang kuat. Bi ayyastamiru ala tariqatihim, agar mereka terus melanjutkan jalan agama mereka. Wa manhajihim, dan metode mereka. Wa syakilatihim, dan pola karakter mereka. Fasaufa ta'lamuna man takunu lahu 'aqibatud dar, niscaya kalian akan mengetahui akibat dari itu apa? Siapa yang mendapatkan kesudahan yang buruk? Kesudahan yang buruk akan menimpa siapa? Akibat di darul akhirah. Wa may yahillu 'alaihil halaku wal bawar, dan siapa yang akan tertimpa kebinasaan dan kehancuran? Wa may ya'tihi 'adzabu yukhzi fi hadhil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim, siksaan yang kekal terus menerus fil ukhra. Wa man huwa kadzib minni wa minkum, siapa yang dusta dariku dan dari kalian. Fima akhbar, dari perkara yang dia kabarkan. Wa basyar, dan berita gembira yang dia sampaikan. Wa hadzar, dan peringatan yang dia berikan. Wartaqibu inni ma'akum raqib. Wa hadzaka qawli, wa in kana ta'ifatum minkum amanu billadhi ursiltu bih, apabila sekelompok orang dari kalian beriman kepada syariat yang dengan itulah aku diutuskan. Wa ta'ifatul lam yu'minu, sekelompok yang lain tidak mau beriman. Fasbiru, maka bersabarlah kalian. Hatta yahkumallahu bainana, sehingga Allah memberikan keputusan di antara kita. Wa huwa khairul hakimin, dan dia adalah hakim yang terbaik. Ilahuna wallahu a'lam.